Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Amin Khairus. Pada kali ini aku akan berkongsi dengan anda semua di luar sana, iaitu tongkat kayu bidara. Okey, seperti kita maklum bahawasanya daun bidara ni khasiatnya ialah untuk mengusir jin dan makhluk halus. Okey. Pada kali ini aku akan tunjukkan cara bagaimana kita nak ambil batang daripada daun bidara ni. Antara yang terbaik sekali kita nak buat tongkat tu, nanti kita kena cari pokok daun bidara yang versi Arab. Okey, sini kita tengok daun dia. Daun sidi Arab ni ataupun bidara Arab ni. Jom. Kita tengok. Daun dia agak membulat ya. Okey, kita tengok daun dia agak membulat. Cuma kita kena hati-hati daun batang dia ni banyak duri. Okey, antara penyebab jin tak suka kot. Dia berduri. Okey, sebelum tu aku nak tunjuk dengan korang alat-alat untuk kita nak memotong kayu bidara nanti. Antaranya gergaji, parang untuk kita buang duri dia nanti. Okey. Jom. Okey, kita cari batang yang agak lurus dulu . Okey, yang ni agak lurus. Kita ambil yang ni jelah. Okey, kita dah jumpa batang pokok bidara ni lurus sikit. Kena hati-hati sikit kerana batang ini ada berduri. Okey, kita dah dapat batang dia yang lurus. Kita akan potong lah tepi-tepi ni. Kita akan buang duri-duri dia. Okey, kita nak buang duri-duri dia dulu supaya tak kena dengan tangan kita. Okay, dekat sikit. Tengok ni, kayu bidara ni dia ada berduri-duri. Duri ni kita kena potong. Hati-hati ya. Agak-agak lah kayu bidara ni. Kita simpan dekat rumah kita pun boleh. Kalau kelebihan batang kayu ni, kita boleh buat tongkat, kita boleh simpan di rumah untuk mengelak ataupun jin tak suka dengan bidara Arab ni. Kalau kita nak cari nak buat tongkat, kita kena cari yang
pokok bidara Arab. Tak perlu besar-besar, cukup batang ni untuk kecil macam ni je. Aku buat tongkat ni untuk aku hiking. Bagus. Okey, kita potong. Okey, panjang ni pun dah okey dah. Kayu ni kalau dia kering nanti dia akan ringan. Okey, kalau siapa nak buang kulit dia nanti pun boleh buang kulit. Daun-daun bidara Arab ni kita boleh ambil dan kita rendam, kita buat mandi lah, untuk menghilangkan sihir dan sebagainya lah. Bagi yang pandai ru'yah tu, kita boleh bacakan ayat-ayat Al-Quran untuk kita bagi dia lebih baik lagi untuk mengusir syaitan dan sebagainya lah. Okay, kita buat, kita bagi cantik sikit. Okey, dah siap tongkat kita. Ini agak bengkok sikit. Tapi still okey. Okey, tuan-tuan, kita pun dah siap buat tongkat kayu bidara ni. Okey, alhamdulillah kita buat sendiri ya. Okey, sekiranya video ini bermanfaat untuk kita semua, jangan lupa like, share dan subscribe. Sekiranya video ini bermanfaat. Okey, kita jumpa lagi di lain-lain video. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.